Ya, kembali bersama kami PT Media Nusantara Citra TBK telah menggelar rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham luar biasa di gedung MNC Tower, Kebun Siri, Jakarta Pusat. Dan hasilnya laba perusahaan menunjukkan kenaikan hingga 5% dibandingkan tahun lalu. Perusahaan dengan kode emiten MNCN ini memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp63 per saham, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 5% dari tahun sebelumnya. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp900 miliar. Pada intinya melaporkan kegiatan perseroan tahun 2014, kemudian penggunaan keuntungan, jadi diputuskan membagi dividen Rp63 per saham atau naik kurang lebih 5% dari tahun lalu. Kalau dari totalnya kurang lebih sekitar 900 miliar yang akan dibagi. Jadi cukup besar, yang merupakan kurang lebih sekitar 50% daripada laba perseroan tahun 2014. HT menambahkan industri televisi masih menjadi andalan utama MNC Media untuk meningkatkan laba perusahaan di tahun mendatang, dan ditambah dengan hadirnya iNews TV sebagai televisi berita baru berskala nasional akan semakin meningkatkan kinerja perseroan. Anissa Habsari, Jimmy Wai, MNC Media, Jakarta.